Platform digital Idea Bina Negara membolehkan anak muda mengemukakan idea dan aspirasi ke arah pembangunan negara. Lebih 12,000 idea diterima daripada kira-kira 10,000 responden. Jelas Perdana Menteri, 12% daripada anak muda menyuarakan isu politik berkaitan kestabilan, prestasi kerajaan serta kualiti dan kematangan pemimpin. Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata penglibatan dan sokongan padu golongan ini amat penting demi kecemerlangan negara. Berdasarkan data yang diperoleh, ia akan membantu kerajaan untuk menyediakan inisiatif dan insentif yang bersesuaian untuk anak muda. Berbesar hati kerana penyumbang idea terbesar sebanyak 57.9% adalah dalam kalangan belia berusia lingkungan 18 hingga 21 tahun. Suara anak muda Malaysia, kami dengar, kami cakna dan kami santuni melalui analisis teks menggunakan teknologi kepintaran buatan atau artificial intelligence, menunjukkan idea-idea yang diajukan melalui aplikasi IBN ini bersifat positif dan membina. Sebanyak 12% anak muda telah menyuarakan tentang isu politik dengan menyentuh aspek kestabilan, prestasi kerajaan serta kualiti dan kematangan pemimpin. Perdana Menteri berucap pada majlis perasmian Idea Bina Negara bertempat di UiTM Shah Alam.